Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel Rindu TV ICMLK. Oke, so guys, di kesempatan video kali ini saya mau masak Indomie goreng special hot. Dan ini bahan-bahannya sangat simple banget, sudah saya potong-potong, jadi tinggal masak aja ya biar simple. Oke, so guys, ini bahan-bahannya. Ini bahan-bahannya ada mie goreng sedap ya, 1 bungkus, 2 butir telur. Dan ini bawang putih, bawang merah, dan cabai yang sudah saya potong-potong. Dan ini ada kebis atau kol ya, sudah saya potong kayak gini. Dan ini ada tomato, sudah saya potong kecil-kecil kayak gini ya, sorry, kayak gini. Dan ini ada carrot atau wortel, sudah saya potong-potong kayak gini, berbentuk selai-selai kayak gini. Dan ini tomatnya, dipotong-potong seperti ini. Dan ini ada kecap hitam manis yang ABC. Dan ini ada masako penyedap rasa. Oke, so guys, sangat simple banget. Oh ya, buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Jangan lupa subscribe and like. Penasaran kan? Stay tune ya. Ini indominya sesuai selera ya, bisa 2 atau 3. Kalau saya cukup 1 bungkus aja karena untuk saya saja.